Pakaian rutin Nikita Mirzani skincare selama 1 minggu. Ini dia penyebab jerawatnya nih. Yo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini gue pengen nge-reaction Tante Ismi ya. Siapa yang gak kenal dia? Dia dulu adalah seorang Gojek dan tiba-tiba dia viral dan namanya naik dan akhirnya dia bisa membeli mobil dan rumah, keren banget. Tetapi di sini dia terkena musibah dikarenakan pakai skincare. Ada yang bilang karena pakai skincare berjerawat. Ada yang bilang katanya karena pengemuk badan. Ada yang bilang juga dia terkena santet. Dan Tante Ismi pun percaya dia terkena santet. Oke, kalau kalian belum nonton, untuk klarifikasi dia, dan dia udah masuk-masuk acara TV, itu dia bilangnya kena santet. Di Dr. Richard Lee, santet, wow. Ya bisa aja sih, bisa. Mungkin kalau di pedalaman adalah hal-hal santet-santet gitu. Cuma kalau di kota kan agak susah gitu ya, untuk yang bisa dipercaya. Karena sekarang lebih daripada santet, lebih kuat ilmu Google ya. Oke, jadi sebenarnya dia tuh dikarenakan, kalau kalian lihat ya, ini ada minuman protein, tapi ini bukan endorse. Nanti bakal gue jelasin kenapa ini gue taruh sini ya. Oke, yang buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa nih di klik tombol subscribe, di like dan di komen ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, video pertama di sini dari Dr. Richard Lee. Karena video dia muncul di FYP gue 2 juta, jadi menarik buat dibahas. Masih berhubungan dengan Tante Ismi. Di sini dia buat tulisan caption di mana efek santet. Ya. Kan benar guys, efek santet. Santet. TikToker yang kemarin nangis-nangis akibat disantet. Disantet. Jadi dia sudah percayakan mau berobat di tempatku. Di Athena. Sampai sembuh. Sampai sembuh ya. Tanpa bekas. Sampai bekas ya. Mm-hmm. Kasih waktu 3 bulan pertama untuk review ya. Oke. Okay. Oke, okay, aku janjikan pasti sembuh. Mm-hmm. Total. Total. Tapi aku pengen tanya, nazar dulu. Kalau sudah sembuh mau ngapain? Hah? Kalau sudah sembuh mau ngapain? Kamu kan tadi codong. Di sini sih ada, kalau Dr. Richard Lee bisa nyembuhin Tante Ismi, ya klinik dia bakal naik sih namanya. Ada keuntungan tersendiri juga karena di sini Tante Ismi adalah influencer yang terkenal juga jerawatnya ya. Enggak sih, beberapa bulan terakhir ini ya. Itu terjadi di bulan Desember kalau nggak salah, ini udah bulan kedua ya. 2 bulanan lah ya terjadi ya kalau dia bisa. Dan Tante Ismi ini juga udah ke banyak-banyak dokter, teman-teman. Udah ke banyak dokter, dia melakukan perawatan, melakukan ilmu-ilmu berobat tentang goib-goib kayak gitu. Itu dia udah mengklarifikasinya ya. Terus udah suntik, udah macam-macam lah, udah skincare. Oke, dan di sini Dr. Richard Lee coba pengen nyembuhin ya, makanya dia diundang di Dr. Richard Lee. Dong aku kan harus sembuhin dok ya, harus sembuhin ya 3 bulan ya, pokoknya sampai sembuh ya. Sekarang aku mau tanya, kalau sembuh nazar kamu apa? Kalau sembuh nazar aku apa? Oh, aku ke rumah anak yatim ya. Oke. Okay. Ya. Terus ngapain ke rumah anak yatim aja? Ya, sedekah, dokter. Hai. Sedekah. Iya. Oke, okay, terus apa lagi? Banyak banget. Satu aja kali, apa lagi dong? Lama sembuhnya. Nazarnya harus yang bagus. Ya apa dong? Lu kan kena santet. Nazarnya harus yang bagus. Nazarnya harus yang bagus. Coba pikirin lagi deh, pikirin lagi. Pokoknya kamu harus buat nazar itu yang susah. Ya udah dokter, challenge aku, berani deh. Coba apa? Aku balik ini. Ayo. Oke. Okay. Aku tantang kamu ya. Kalau sudah sembuh ya, kamu harus pergi ke 7 kota berbeda. Anjay, 7 ya, kota. Terus kamu harus ceritain pengalaman kamu dan promosiin tentang masalah kamu sampai kamu sembuh. 7 kota yang berbeda maksudnya, aduh dokter. 7 kota itu banyak, tapi itu masih enak, masih daerah Indonesia, kota bos, cuma Jakarta, Jakarta Selatan, nggak Jakarta, banyak lah, Jawa, Lampung, Aceh, Medan, banyak kok. Ya Tante Ismi sanggup lah. Iya dong, kamu sudah sembuh kan? Sembuh. Kalau kamu sudah sembuh nanti kan, soalnya kamu bermanfaat untuk orang lain.
Wajar dong aku minta kayak gitu. Wajar. Kamu cerita bahwa kamu korban, ini foto kamu, ini aku pakainya ini, hancur, terus akhirnya bisa berobat, jadi seperti sekarang. Promosi. Daerah kali dok, jangan tujuh kota tujuh ya. Maksudnya masih Tangerang, tapi daerah... Daerah Tuhan, gak usah disembuhin nih, kayak gini. Kagak ada guna disembuhin. Kagak ada guna. Ya udah, deal deh, deal. Oke, guys, aku ketemu TikTok. Wow. Ini di sini keren banget ya. Ya, dia coba pengen nyembuhin, apalagi Tante Ismi udah. Tapi kan baru berapa bulan ya, oke. Pantesan dia tidak muncul di FYP gue lagi ya. Nah, di sini gue pengen lihat nih komen-komen ngegibah Tante Ismi. Yuk, pasti di komen. Bener ya? Karena hormon berlebih gegara vitamin pengemuk badan. Oke, itu benar. Dok, tujuh kota, nguras dompet, pesawat, kereta, bis, dan lain-lain. Belum penginapan, belum makan sehari-hari. Iya sih, cuma timpal sih. Kalau kan Tismi orangnya orang berduit, dok. Bukan kau mendang-mending kayak kita ya. Dia kan udah ada duit dong ya untuk dengan segitu kayaknya oke sih, dan menambah pengalaman Tismi. Bahkan gue pengen banget ya teman-teman, gue punya cita-cita kalau memang gue punya rezeki yang duit yang banyak, gue pengen ke kota-kota gitu ya, pindah-pindah kota, tujuh kota, karena masih muda bos, pengalaman harus banyak dicari ya. Iya, let's go next ya. Gara-gara pengemuk badan itu karena ngaruh ke hormon. Woi serius, ini gara-gara obat pengemuk badan itu, lagi makan itu juga soalnya. Ya, iya sih, gara-gara obat pengemuk badan, teman-teman. Sebenarnya obat pengemuk badan itu bisa bikin timbul jerawat. Contoh, gue pengen ngebentuk badan. Nah, ini waktunya. Ini adalah protein. Jadi protein ini bisa bikin wajah kalian jerawat. Asal kalian konsumsinya nggak berlebihan, itu tidak bikin jerawat. Sebenarnya protein itu bikin jerawat, teman-teman. Walaupun bagus dibuat tubuh, cuma hal-hal protein-protein kayak gini itu bisa bikin jerawat. Gue kalau makan ini misalnya berlebih ya, nggak sesuai aturan, ya jerawatan juga. Karena protein itu sifatnya bahaya, teman-teman ya. Ya, dan bisa bikin cepet gemuk badan. Kalau gue sih tujuannya ngebentuk tubuh ya. Iya elah, tapi ini masih banyak kok aku minum ya. Atau mau gue giveaway ini nih. Ya, yaudahlah. Lanjut ya. Next, kita ke konten Tante Ismi. Berlama-lama kemudian. Oh, capek-capek nangis dihujat netizen karena jerawat. Didatengin dokter Richard Lee yang bakal bantu sembuhin jerawat itu. Oh, berarti dokter Richard Lee yang datengin ya. Oke, berarti di sini perawatannya gratis dong. Iyalah. Terus makanya tadi dokter Richard Lee minta healing 7 kotas. Oke, 7 kotas. Oke, menarik. Oke, kita lihat ya kontennya. Wow. Ya, tempatnya juga meyakinkan ya Dr. Richard Lee ya. Oke. Bukan pakai produk NM ya. Produk Nikita Mirzani. Iya, bagus kok produk Kak Niki, bagus banget. Seminggu kempes ini di antena, di infus dan perawatan muka khusus Agnes. Kenapa ada komen? Ada produk LM dan gue paham lagi itu produk Nikita Mirzani. Lah iya toh, lihat si story-nya KNM. Ada dia lagi video make skincare-nya. Terus ngapain? Lisna, kan dia bilang produk NM bagus bisa kempes. Nah, di antena dia perawatan yang infus juga, Nikita Mirzani endorse. Oke, jadi gua nggak tahu spill obat penggemuk badannya dong. Wih, jangan di spill. Endur Jonathan, jangan. Nanti produknya nggak laku ya. Enggak, sebenarnya karena dia berlebih aja, teman-teman. Itu ada di acara talk show. Ya, ada di acara itu dia bilang dia emang karena make penggemuk badan dan dia makan protein doang. Hal protein dong kayak gini. Ya gimana, protein itu udah jelas banget kalau kalian search di Google, protein apakah bisa menyebabkan jerawat itu? Bisa, sangat bisa. Sebenarnya cara terbaik
kata Dokter Richard Lee adalah makan sayur-sayuran dan makan kacang-kacangan. Ya kalian bisa nonton lah. Gue tuh nonton juga teman-teman Dokter Richard Lee. Pengagum. Next, oke. Pemakaian rutin Nikita Mirzani skincare selama 1 minggu. Ini dia penyebab jerawatnya nih. Oke, kita lihat ya. Pakaian rutin Nikita Mirzani skincare selama 1 minggu. Setahu gue ya. Kalau wajah kita emang lagi kayak gini ya, lagi rusak, apalagi bernanah-nanah pembengkakan, nggak mempan skincare, malah tambah rusak. Dan kalian tahu harga produk ini 1,5 atau 1,2 kabar-kabarnya sih. Setahu gue sih kagak boleh ya. Ya gue juga bukan dokter sih, jadi it's okay. Pakaian. Ini karena produk. Gue nggak bilang ya. Ini gue hanya ngejokes saja dikit ya. Dan dia juga tadi udah mengklarifikasi bahwa produk Nikita Mirzani nggak berpengaruh. Tadi ada yang komen masalah, kak, emang ini karena produk NM Nikita Mirzani? Wow. Masa iya guys, harga 1,5 bisa ngerusak aja. Apalagi harga yang 300 ribu tuh. Nah, so, gue nggak tahu juga nama produk ini atau bukan. Tapi yang pasti ini endorse sih. 2,000 years later. Set, selebel. Oke, jadi so kalau dibilang ini karena produk Nikita Mirzani, gue juga nggak bisa bilang karena bisa jadi dia udah mengklarifikasi karena dia makan obat penggemuk dan dia ngincer protein yang berlebihan. Emang sih sesuatu yang berlebihan itu ingat teman-teman tidak baik ya. Sesuatu hal yang berlebihan tidak baik. So, kalau kalian mau nargetin sesuatu ya, yang aja jangan berlebihan. Pasti ada efek samping. Oke. So, gue mungkin sampai sini aja untuk nge-reaction video Tante Ismi penyebab dia jerawat bukan karena santet, bukan karena produknya kita Mirzani, bukan, tapi karena intinya sih kayaknya penggemuk badan ya. Kalau Nikita Mirzani gue nggak tahu nih, atau kan ditutup-tutupin karena dia artis. Oh, tidak. Kita tidak boleh bersangka buruk ya. Jadi, so, gue nggak tahu. Dan di sini gue pengen bilang dulu sebelum gue pamit, kalau gue nge-reaction, gue nggak pernah namanya pakai script video ataupun ya basa-basi, ngomong baik-baik, enggak ya. Langsung aja apa yang gue tonton, itu yang gue reaction dan itu yang keluar dari mulut gue. Jadi minta maaf ya guys kalau misalnya ada kata-kata salah, kata-kata baik, so gue juga sih ya. Kalau emang ada kata baiknya, silahkan diambil baiknya ya, buang sisi buruknya. Just kalau emang kata konten gue buruk semua, ya udah, jadikan hiburan semata aja guys. Dan thanks yang udah nonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di next video and see you goodbye. Bye bye. Dan di sini gue Fali. Sampai ketemu di next video and see you goodbye. Kedua kali ya. Bye bye.